tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air mata pun tak lagi mau menetes. Alasannya. Oke, jumpa lagi sama El Nino di Celebrity on Vacation jilid 3. Berarti jilid 3 ya. Nah, kita udah sampai airport, bentar lagi kita take off dan yuk Cirebon ini belum ada rel ganda, jadi gantian. Jadi rencana dari si Cengcow itu lampu merahnya tadi mati katanya Pak. Jadi dia emang lagi nggak bisa. Enggak gitu. Jadi Argo Bromo Anggrek ini kan kita ekonomi nih. Argo Bromo Anggrek dulu masuk, kita lewat gitu. Hah, saat ini kita masih transit di Bandara Hong Kong, perjalanan menuju Beijing. Sebentar lagi kita masuk pesawat, dari situ kita langsung ke Beijing, dari Beijing makan malam, lalu kita check out. Tempat yang oke banget nih yang ada di Beijing, so ikutin kita terus ya. Ya lumayan buat mengganjil perut. Acara kita masih banyak soalnya. Nah, biasanya kalau aku nggak ngantuk, sering kan kita dalam beraktivitas ngantuk. Nah, aku minum Indo Cafe Coffee Mix. Ini dia teman untuk menghilang ngantuk. Tersedia dalam bentuk saset. Indo Cafe Coffee Mix, teman seperjuangan dalam ngantuk. Semuanya jangan lupa ya. Indo Cafe Coffee Mix, teman seperjuangan dalam ngantuk. Ini kita wawancara dulu ya. Gimana makannya? Gimana makannya? Oke, ini ada satu lagi di sini udah pada makan juga semua. Silakan ditanyain. Oke, gimana teman-teman dari Indonesia? Teman-teman dari Indonesia. Enak ya? Iya, iya. Ini ada tahu, okay. Ini enggak tahu rasanya apa. Lumayanlah. Kebetulan ini ada teman-teman kita juga dari Indonesia datang. Jadi ya udah sekalian kita wawancara makan. Sekalian gitu. Oke? Okay? Tetap jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di Celebrity on Vacation selanjutnya di minggu depan pada jam dan waktu yang sama. Dah. Sekarang kita udah sampai di tempat Batu Giok. Ini lagi pada buat mas kawin. Kanan, jalan kiri bagus. Hijau, kanan, abu-abu. Sini. Hijau, kanan. Kanan.
yang buta. Jadi yang abu-abu ini tali nomor satu, paling bagus kualitasnya ya. Saya lebih suka koleksi emas sih sebenarnya daripada gio. Jadi kayaknya enggak dulu deh. Enggak. Magician kali ini kita akan di toko giok. Kebetulan nih ada turis juga. Halo, selamat pagi. Oh, boleh tahu namanya? Ferry. Oh, Ferry. Ferry. Brad. Oh, Brad. Oke, okay. Dari Indonesia ya? Iya. Kita dong nggak usah Indonesia. Okay. Punya koin sebelumnya? Ada koin? Jadi kita akan sedikit main-main ya. Oke. Ada koin asli ya. Kita sebelumnya belum pernah kenal ya. Belum. Sebelumnya kita belum pernah kenal. Oh, dia apa kan? Tepuk tangan buat saya. Tadi ada dua. Oke. Okay. Ini orang luar biasa. Oke, okay, Street Magic kali ini di episode kali ini kita akan coba main-main dengan salah satu turis di sini, turis lokal. Yuk ikut. Ada uang boleh? Gak punya duit toh? Lihat dulu. Oke. Okay. Jadi Mbak Misi. Oke. Okay. Ini 2.000 ya. Gak gitu lipatnya. Sabar bu. Skripnya begini. Satu dua tiga. Terima kasih. Dia punya kelas. Hah? Punya kelas dunia dia. Saya terkejut sekali ya, karena duit saya tiba-tiba jadi banyak gitu. Bisa diulang lagi? Saya masih punya banyak nih 2.000. Saya sangat terkejut melihatnya. Aku tidak percaya, sungguh tidak percaya. Pertamanya saya kira itu bohongan, tetapi itu tidak. Aku hampir kaget dibuatnya. Thank you for your attention. We hope you will enjoy your flight with us.